Woi, jangan cepet-cepet larinya, kayak mau balapan aja lu pada. Buruan yang terakhir pokoknya antar malam nakir kopi. Hahaha. <tuk> <tuk> Ayo nying, Lex, udah mau sampai. Ayo. Hahaha. <tuk> nah ini bolanya, gue punya permainan seru nih. Mumpung masih pagi, sekalian olahraga gitu. <gih> Apa tuh, Dok? Kita main tendang gawang aja yuk. Ah, ngaco lu, Dok. Yang ada kaki kita pada bengkak tendangin gawang. Bukan gitu. Maksud gua tuh kita nendang bola dari sini. Nah, targetnya tiang gawang. Siapa yang nggak kena push up tiga kali? Gimana? Setuju nggak? Wah, itu mah gua jagonya. Tambahin lah pusatnya lima kali, hehehe. udah deh, lima kali. Gimana yang lain? Setuju nggak? Ayo, mumpung masih pagi nih. Oke deh, terus gimana nih? Kita komitmen dulu lah. Udah, nggak usah, langsung aja lo dulu dok Habis itu, monyeng, alek, baru gua. Hehehe, lah kok lu terakhir jo? Gak boleh gitu lah. Harus adil ya, kalau nggak mau ya udah. Gua mau balik nih. Ya udah, ya udah, buruan mulai. Yes. Ya. Kenakan. Uh. <laughs> uhuh. Allah, <laughs> itu doang mah anak kecil juga bisa. Nih liatin tendangan gua masih aja kalah sama gua <lipun> <gak> hehehe <Hiya! tutuk> waduh masih aja kalah sama gua hahaha <lipun> <tutuk> udah cepet push up jo lima kali <lipun> iya iya lima kali doang mah kecil hahaha <lipun> semangat jo <lipun> <lipun> ah tau gini mending gua balik dari tadi udah ah gua mau balik Hah <lipun> Ha, ha. gitu aja ngambek lu Jo. Bolanya nggak enak tuh. Allah. Sok sih lu Jo. Orang bolanya yang nggak enak. ah, bodoh amat. Capek gua. Eh, jangan lupa Jo. Tadi lu sampai sini terakhir. Jadi ntar malam terakhir kita ngopi. <gitu> iya iya. Lah, berita apa nih? Perasaan gak asing sama tempatnya? Bagi seluruh penduduk desa cerita warga, diharap lebih waspada. Karena baru-baru ini terdapat kasus aneh yang menimpa salah satu warga. Menurut kesaksian dari warga setempat, malam tadi, tepat pukul 12 malam, ia mendengar suara aneh dari kandang ayam miliknya. Dan setelah ia datangi, ternyata beberapa ayam miliknya telah hilang dan banyak bercak darah di sekitar kandang. Pemilik kandang tersebut mengaku melihat sesuatu yang dia curigai seperti ular berukuran besar dan diduga ular tersebut masih berkeliaran di tempat sekitar. Pemilik telah melapor kepada lurah setempat agar segera menangkap ular tersebut. Wah, anak-anak udah pada tahu belum ya? Wah, Mantep bener kopinya, gak kayak biasanya. Mantep lah, orang tinggal nyuruh kopi doang. <laughs> ya sekali sekali Jo, kalau nggak gini mah kita kita nggak bakal ditakdir kopi sama lu. Iya deh, untung duit dari Pak Lurah kemarin belum habis. <laughs> nggak sekalian gorengannya nih Jo, enak aja lu nying. Lah Budi tuh, sini Bud, mau ngopi nggak? Mumpung gratis nih. <laughs> ya enggak lah. Dia kan tadi pagi nggak ikut. Dari mana lu, But? Dari rumah gua. Eh, kalian udah dengar berita tadi pagi? Berita apaan, But? Di kampung kita ada ular gede yang suka makan hewan ternak warga katanya. Hah? Ular? Hi. Kenapa lu, Dok? Takut. Enggak, Cok. Geli gua sama ular. Hi. Halah, bilang aja lu takut. Emang lu kata siapa, But? Gua lihat berita di TV tadi pagi. Katanya sih udah lapor sama Pak Lurah. Ade, paling nanti kita disuruh ngeronda sama Pak Lurah. Emang di daerah mana, Bud? Gue lihat di berita sih kayak deket-deket perbatasan desa, Nying. Deket-deket kebun bambu. Oh alah, pantas aja. Kalau di dekat kebun bambu mah emang biasanya banyak ularnya, Bud. Udah, udah. Jangan ngomongin ular ah. Ih, ah, lebay lu, Dok. Cok. Besok kalian semua ke rumah saya ya. Ada apa Pak? Dah, pokoknya datang aja. Saya buru-buru nih. Oh, siapa? Ya udah, saya tinggal dulu. Mari Pak. Wah, mau dikasih bantuan lagi nih kita. Asyik. Ingat, besok disuruh ke sana semua. Jangan ada yang gak datang. Iya iya. Hmm, mimpi apa nih gua? Mau dikasih bantuan lagi sama Pak Lurah? Gak salah dah, gue jadi tim sukses dia. Hehehe. ah, tidur sekarang aja deh, biar besok gak kesiangan. Nah, jadi kalian mau saya kasih tugas nih ntar malam. Tugas apa, Pak? Kalian ntar malam tolong ronda ya. Kan bener kata gua. Apanya yang bener, Jo? Eh, nggak apa-apa, Pak. Hehehe. Saya kemarin pagi dapat laporan dari warga. Katanya ayamnya banyak yang hilang. Kata pemiliknya sih, ayam-ayamnya itu dimakan sama ular. Iya, Pak, saya udah lihat beritanya kok kemarin. Oh, syukurlah kalau kalian udah tahu. Nah, kalau gitu, tolong nanti malam kalian giliran keliling ke tempat itu. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, langsung lapor saya. Jangan ambil tindakan sendiri. Bahaya kalau beneran ular itu berukuran besar Iya pak, siap Eh, tapi pak Iya nanti kalau tugasnya selesai Ada uang kopinya Jo Tenang aja <Glipun> Bapak tahu aja Aduh Harjo, Harjo Apaan sih dok? Emang lu gak mau? Ya mau lah <Glipun> <Glipun> Ya udah gitu aja Jangan lupa nanti laporan ke saya ya Oh, siap pak 86 Harjo siap melaksanakan tugas Hehehe <Glipun> Udah yuk kita siap-siap buat ntar malam. Permisi pak. Ya. Pak tadi gua mau bawa apa ya? Oh iya senter. Ah jauh banget balik lagi. Males ah. Nih kopinya. Si Arjo belum datang. Belum, Dok. Tahu nih, lama banget. Udah, kita tungguin aja. Dia mah biasa telat mulu. Eh, udah pada siap nih. Iyalah, ini nungguin lu doang. Kita mah udah siap dari tadi. Ya udah, yuk kita keliling. Eh, mau gimana nih gilirannya? Hmm, terserah deh. Lu dulu juga nggak apa-apa. Ya janganlah, kan gua baru dateng. Lu aja dulu, Nyeng ya udah kalau gitu gua ngalek sama Budi keliling duluan ntar gantian lu sama Dodo oke deh eh kalian kan bertiga senternya tinggal sini aja lah satu tadi gua lupa nggak bawa senter mau balik lagi udah jauh ya udah nih pakai senter gua aja ya udah yuk keliling